যাত্রা। Young Bohorman Ajit Sri Banerjee sah sebagai Presiden Pakatan Harapan, yang amat berhormat Encik Azmin Ali, Menteri Besar Selangor, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang amat berhormat Lim Guan Eng dari Bali, Tuan Haji Ahmad Sabu, pemimpin amanah, tuan-tuan, puan-puan, adik, kakak, cucu, cicit sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di sini dengan begini ramai, yang tak dijemput pun datang juga. Kita hanya berminat dengan 1,200 orang, tetapi nampak jumlah pada malam ini lebih ramai. Walaupun sudah larut malam, tapi nampak masing-masing di kursi masing-masing, yang terpaksa berdiri, terpaksa berdiri, tak balik lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, cucu cicit sekalian, kita berhimpun di sini pada malam ini untuk melancarkan manifesto Pakatan Harapan. Manifesto sebuah parti politik adalah untuk memberitahu lebih awal lagi kepada masyarakat apakah yang akan dilakukan oleh parti itu. Kita membuat janji-janji, mempunyai trust-trust dan tumpuan-tumpuan kepada tertentu, dan kita baca bahawa buku ini mengandungi begitu banyak janji-janji yang akan kita laksanakan apabila kita sampai ke Putrajaya. Waktu ini ada yang berkata bahawa kita adalah kerajaan in waiting, kerajaan yang menunggu. Tetapi kalau kita menunggu, dia tak datang melayang, dia tak datang bergolek. Kalau kita tunggu saja, kita mempunyai tugas yang amat penting, yang amat besar, untuk menentukan Pakatan Harapan ini akan dapat menjatuhkan kerajaan kleptokrasi Datuk Seri Najib. Kenapakah ingin kita jatuhkan kerajaan ini? Bukan semata-mata kerana kita pembangkang. Bukan semua daripada kita pembangkang. Di Pulau Pinang, di Selangor, kita bukan pembangkang. Tetapi kita ingin jatuhkan Datuk Seri Najib kerana dianya adalah seorang makhluk perosak. Yang telah rosakkan negara kita ini. Sehingga ada yang berkata, tak mungkin kita pulihkan lagi. Inilah makhluk yang sekarang ini memimpin, menjadi Perdana Menteri
negara kita. Jika makhluk ini dibenar berterusan memimpin negara kita ini, saya yakin akan hancurlah negara kita. Sebab itulah kita telah bergabung, mendirikan satu gabungan parti, 4 buah parti dan 2 buah rakan strategik, supaya kita akan berjaya menggemblingkan seluruh rakyat Malaysia, pengundi-pengundi di Malaysia, memberi kemenangan kepada kita. Kita tahu kesalahan Najib ini begitu banyak sejak dianya mula memerintah negara kita ini. Saya telah senaraikan kesalahan Najib. Sampai hari ini saya telah senaraikan 60 perkara keburukan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Sekarang sudah jadi 62 kerana soal kapal layar dan macam-macam lagi laporan yang dibuat di Australia, di mana sebuah bank Australia tidak mengambil tindakan ke atas penjenayah semata-mata kerana penjenayah itu menjadi Perdana Menteri Malaysia. 62. Saya yakin kalau saya teliti lagi akan terdapat lebih banyak kesalahan-kesalahan Najib, kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh Najib kepada negara kita, yang pada satu masa dahulu mempunyai cita-cita untuk menjadi sebuah negara maju. Dan kita mampu, Malaysia boleh, kita mampu dan kita yakin kita boleh jadi negara maju. Tetapi apabila diambil alih oleh Najib, dirosakkan negara kita ini sehingga kita kurang yakin sama ada dapat kita pulihkan semula. Terima kasih. Sebab itulah kita mengkaji dengan mendalam masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita. Kita mengkaji sama ada boleh atau tidak boleh kita mengatasi masalah-masalah ini, memperbaiki keadaan dalam negara kita supaya kita kembali kepada keadaan yang mana negara kita dapat dimajukan untuk jadi sebuah negara maju, bukan pada tahun 2050, ditentukan tahun 2050 bagi orang yang umur 60 dia jadi 90 lah. Tak tahulah ada ke tak ada lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, mencipta kononnya satu tarikh baru untuk mencapai kejayaan bermaknalah pengakuan bahawa awak sudah gagal untuk mencapai matlamat 2020 pada tahun 2020. Kenapakah awak gagal? Kerana mengamalkan cara-cara yang buruk yang menghalang pembangunan negara kita. Ya, kalau kita betul-betul tadbir negara kita ini, saya yakin kita akan capai matlamat 2020. Tetapi ditukarnya dasar negara ditukar dan dipercayai bahawa dengan duit dianya boleh dapat segala-galanya,
kemenangan dalam pilihan raya, penguasaan segala jentera kerajaan, memaksa semua pegawai-pegawai kerajaan melakukan jenayah dan sebagainya kerana duit yang kita gunakan perkataan dedak. Dedak ini disumbat masuk dalam mulut, telinga, mata, hidung, disumbat masuk sehingga mereka ini tidak boleh bergerak, tidak boleh bertutur kata lagi, tidak boleh mendengar apa-apa pun, hanya boleh angguk kepala kepada Najib apabila ditanya, apalah, apakah kamu suka kepada Najib? Apakah kamu suka kepada Pakatan Harapan? Inilah Najib yang berjaya menjadikan rakyat Malaysia sebagai robot yang tidak boleh berkata-kata, tidak boleh dengar, tidak boleh lihat, dan robot tidak perlu menyawa. Sebab itu disumbat dedak dalam hidung. Bila disumbat dedak dalam hidung, maka mampuslah orang itu. Inilah Najib. Perbuatannya amat memalukan kita, tetapi dia boleh senyum. Kita hairan, tak berasa malu langsung. Tikam dengan jarum nak cucuk ubat pun patah jarum, begitu tebalnya. Eh Najib, awak dikatakan pencuri. Sebab itulah kita bentuk sebuah pakatan, sebuah gabungan parti-parti lawan, dengan kerana kita sedar mana-mana satu parti tidak mungkin mengalahkan Barisan Nasional yang juga adalah satu parti gabungan. Kalau parti-parti lawan berseorangan, bersendirian, maka Najib akan kekal sebagai Perdana Menteri. Tetapi kita sedar bahawa hari ini masalah terbesar yang kita perlu memberi prioriti ialah menjatuhkan Datuk Seri Najib. Ya, memang parti-parti lawan mempunyai perjuangan dan matlamat yang tersendiri. Tetapi di waktu ini, kita perlu utamakan kejatuhan Datuk Seri Najib. Sebab itulah kita bergabung dengan 4 buah parti dan 2 buah lagi adalah strategic partner. Kita bergabung kerana hanya dengan gabungan saja barulah kita dapat menjatuhkan penyangak ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita lupa bahawa tujuan kita menubuhkan parti, tujuan kita bergabung ialah untuk mengalahkan Datuk Seri Najib. Kadang-kadang ada orang yang berpendapat bahawa kita tubuh Pakatan Harapan ini supaya dia dapat jadi calon. Kononnya kita berjuang untuk pencalonan dia. Kalah tak apa, jadi calon. Wonderful lah jadi calon. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada tempat. Tak ada tempat dalam Pakatan Harapan tentang perjuangan seseorang daripadanya.
Tiap seorang daripada kita mesti faham, apabila kita bekerjasama menubuhkan parti campuran, ada saja masalah-masalah yang timbul. Yang utamanya, kita tidak mungkin capai hasrat kita 100%. Tiap satu parti perlu terima hakikat bahawa kehendaknya tidak mungkin tercapai 100%. Tiap satu parti mesti sanggup berkorban. Berkorban supaya kita dapat bekerjasama. Ya, kadang-kadang kita rasa agihan kursi tak kena, agihan kawasan tak kena. Sepatutnya kitalah, sepatutnya dialah yang bertanding, kitalah yang lebih cekap, kitalah boleh menang. Kalau kalah pun tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada tempat untuk cita-cita persendirian dalam parti kita. Yang ada, yang penting, yang akan menentukan kita menang ataupun tidak, ialah gabungan kita, Pakatan Harapan. Sebab itu, apabila kita cipta manifesto kita, kita tentukan bahawa yang penting ialah kemenangan bagi menjatuhkan Datuk Seri Najib. Untuk ini, cuba lupakan sedikit tentang kepentingan-kepentingan yang lain dan utamakan kemenangan bagi menjatuhkan Datuk Seri Najib. Terdapat dalam buku ini banyak janji-janji, tetapi harus kita ingat, kalau kalah, janji-janji ini tak dapat dilaksanakan. Walaupun kita yakin kita akan menang, tetapi hari ini kita belum menang. Hari ini kita cuba berusaha untuk mencapai kemenangan. Dan kalau kita betul-betul tumpu kepada kemenangan dan ketepikan perkara-perkara yang lain seperti kepentingan peribadi dan sebagainya, insyaAllah kita akan menang. Di kawasan ini, calonnya bukan daripada parti kita. Ada yang berpendapat kita sudah pilih calon yang salah, oleh itu dianya tak akan sokong. Bila dia tak sokong, kalahlah. Di tempat lain, parti dia pula meletakkan calon, dan parti-parti yang lain juga berpendapat calon ini tak kena dan kita tak boleh sokong. Bila dia tak sokong, kalah sekali lagi. Parti ini pun kalah, parti ini pun kalah, parti itu pun kalah, parti ini pun kalah. Janganlah kalah. Saya bercita-cita nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Jadi, untuk jangan kecewakan saya, janganlah berkelahi. Kita mesti ada sikap tolong-menolong. Apabila kita cantum parti-parti kita, kita akan jadi kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengadakan banyak kajian untuk memahami, menentukan kita dapat kemenangan.
banyak pakar-pakar yang buat kajian untuk mengetahui, dan juga ada yang menyulah, sulah. Dia kena sulah. Dah. Ya, kita boleh tahu sikit sebanyak, tapi berapa banyak kita nak boleh jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahulah, saya tak ada conduct official apa study, tapi saya jumpa banyak orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan pun, semua mereka benci, benci amat sangat kepada Datuk Seri Najib. Tanyalah siapa melainkan orang UMNO yang telah disumbat dedak. Kalau orang lain kita tanya, awal-awal lagi, kadang-kadang belum tanya pun dia dah kata, apalah ini Najib, bila dia nak turun. Sentimen rakyat memang menyokong perjuangan kita Pakatan Harapan. Mungkin 90% daripada mereka bersama-sama dengan kita dalam usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Sukar bagi kita nak kalah. Kita akan menang. Tetapi kalau kita kerja kuat, kalau kita duduk berkelahi sesama kita, orang pun naik muluat. Sebab itu jangan berkelahi. Kita bekerjasama, walaupun kecewa tak, parti kita tak dapat, orang itu tak dapat, orang ini tak dapat, walaupun kecewa, apabila saja kita putuskan inilah orangnya yang akan bertanding, tak ada hidung, tak ada telinga, kita mesti terima. Semua parti mesti terima. InsyaAllah, kalau kita sanggup terima, sanggup anggap diri kita sebagai Pakatan Harapan, dan kita mempunyai sifat tolong-menolong, kita boleh menang. Sentimen rakyat sudah ada. Kalau kita kalah, sebabnya ialah kerana Datuk Seri Najib tipu. Memanglah penyangak. Nak tipu adalah satu daripada caranya. Tetapi kita juga boleh usaha supaya penipuannya akan berkurangan. Bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya, menang satu undi pun menang juga. Menang 100,000 undi pun menang juga. Tetapi antara menang satu undi dengan 100,000 undi, yang mana kita pilih? Oh, 100,000. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita keluar beramai-ramai dan kita kerah semua orang keluar bersama dengan kita, sehingga 85% sehingga 90% keluar mengundi, jarak antara yang menang dengan yang kalah itu akan menjadi begitu besar sehingga Najib tak boleh bawa askar dan sebagainya untuk mencairkan undi kita. Sebab itu kita mesti bekerja cukup kuat. Tak cukup nak menang, nak menang besar. Dalam pilihan raya yang lepas, banyak juga yang menang sehingga 50,000 undi. Nak tipu di situ cukup susah. Bawalah nama-nama askar orang Bangladesh, nama-nama Khadijah binti Ismail yang ada 7,000 orang, 700 orang,
semua nama tu kena ada banyak kalau nak bagi kalah orang yang telah menang dengan 50 ribu undi. Sebab itu kita mesti bekerja keras untuk menafikan keinginan Datuk Seri Najib menipu dalam pilihan raya yang akan datang ini. Tiap seorang daripada kita adalah jentera, bukan semata-mata untuk hadir mendengar ucapan, tetapi untuk bekerja keras. Tuan-tuan dan puan-puan, kami bekerja kuat. Kadang-kadang tak nampaklah, pasal bekerja dalam bilik. Ha, itu dia fikirlah itu. Ha. Ada meja kursi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua mesti kerja keras, kerja kuat. Tak ada sesuatu yang lebih berkesan daripada bekerja kuat. Orang yang malas tak akan dapat apa-apa. Janganlah kita tunggu sehingga kemenangan datang melayang, bergolek datang kepada kita. Tak ada. Kemungkinan itu tidak ada. Hanya mereka yang rajin saja yang akan capai kemenangan. Masa tak panjang dah. Ya, saya pada mulanya fikir 2015 dia ada pilihan raya, dia tak ada. Cuba apa deklarasi rakyat, gagal. Cuba apa nama undi tak percaya pun gagal. Cuba buat laporan polis pun gagal. Jadi 2015 tak jadi, 2016 tak jadi, 2017 tak jadi. Tapi kita dah tunggu, kita dah tunggu sekian lama. Sekarang tinggal beberapa bulan aja lagi. Ada tenaga ataupun tidak? Oh, good. Alhamdulillah. Jangan makan gula banyak. Jangan jadi dengan juru acara. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang slim, yang tak berapa gemuk, dia kuat sikit kerja. Ini dia usung, dia usung seorang lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ialah kita bergurau sedikit, tetapi sebenarnya kita berada dalam keadaan yang cukup cemas. Kalau kita tidak usaha, kita akan gagal. Saya yakin kalau Najib menang pilihan raya yang ke-14 ini, itulah pilihan yang pilihan raya yang terakhir, kerana dia akan hapuskan semua sistem pemilihan. Kita dengar ada negara-negara yang mana pemimpinnya menukar perlembagaan supaya boleh jadi Perdana Menteri ataupun Presiden selama-lamanya. Ya, kalau dia dapat 2/3, dia boleh tukar perlembagaan dan mengekalkan Datuk Seri Najib dan disusuli dengan Yang Amat Berhormat Riza Aziz. Ayuh, nampak seronok. Dia banyak duit tau, dia pencuri macam pak tiri dia lah. Inilah orangnya yang akan merosakkan negara kita, dan kita tidak bertanggungjawab jika kita tidak berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus untuk menyingkirkan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan,
Pakatan Harapan mampu mengalahkan Datuk Seri Najib. Tetapi bukanlah dengan duduk diam. Nah, nanti dia datang. Dia tak akan datang dengan lenggang-lenggoknya. Kita kena usaha kejar dia. Dan kita kejar dengan berlari lebih pantas daripada benda yang kita kejar itu. Inilah tugas kita. Inilah sebabnya yang kita mencipta manifesto Pakatan Harapan. Buku harapan. Membina negara, memenuhi harapan rakyat. Bukan kita suruh kerja untuk orang lain. Kita suruh kerja untuk diri sendiri. Kerana kita juga rakyat. Apabila kita berjaya, maka kitalah yang akan rasai nikmat daripada kejayaan. Itulah hasil yang menunggu kita. Menunggu kita jika kita sanggup bekerja keras, prihatin dan melaksanakan segala janji-janji kita jika kita dapat menjadi kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin seru tentang Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta sambutan daripada tuan-tuan dan puan-puan secara menyeluruh, bukan tuan-tuan dan puan-puan saja, termasuk adik kakak, cucu cici semua. Pakatan, pakatan, pakatan. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri Malaysia.